alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena terima kasih sekali lagi atas kehadirannya di Wisma, sudah meluangkan waktunya untuk bersilaturahim. Nama saya Medi, ibu saya orang Padang, bapak saya orang Bandung. Saya tinggal di sini sama suami, ikut suami, dan barusan datang dari Sri Lanka. Kemudian ini bahan seperti ini yang saya pakai juga nih. Ini enak-enak juga untuk dipakai siang hari ataupun malam, kita hanya menyesuaikan saja warnanya. Bisa pakai ini. Ini bisa Nusantara. Ini agak kayak Bugis gitu. Kalau Bugis kan dulu kan diikat. Nah, ini salah satunya. Saya belum jahit, Pak. Kain kerudungnya. Nah, saya ini ya. Ini nggak mahal ini, tapi bisa dibandingkan kalau yang katun biasa akan dal gitu ya, akan gimana ya, ini katun. Ini kain Aceh, ada motif khasnya yaitu pintu. Pintu Aceh. Ini saya malah saya jahit-jahitin supaya lebih cepat seperti ini. Ibu-ibu ini tahu ini ya, apa namanya, ini tumpal ya. Karena saya susah banget dari Ambon, gimana caranya gitu ya. Ini motif Kalimantan ya. Kosong tiga tiga. Udah mulai lagi. Terima kasih barakallah. Finally ini. Satu dua tiga. Sekarang ini bisa dipakai untuk kain. Oh, mantap. Jadi kayaknya beli kain lagi dah. Iya. Beli kain yang bisa next time kan gratis. Iya, next time berarti senang lagi. Senang lagi. Ini Mbak Pon. Terima kasih. Jadi ini sudah langsung dipakai. Thank you.